beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan aksi 5 orang bocah di pinggir jalan raya. Video itu menjadi viral lantaran 5 bocah tersebut menaiki satu unit sepeda motor seolah-olah hendak pergi berboncengan. Dalam video terlihat 5 bocah tersebut nampak girang di atas motor. Namun belum sampai 1 menit, motor pun ambruk dan anak-anak itu terjatuh ke bagian kanan. Beberapa di antaranya bahkan jatuh menimpa motor yang berada di samping mereka. Tak berselang lama, 2 orang pria membantu anak-anak yang jatuh dari motor tersebut. Video yang diunggah akun @memomedsos di Instagram ini bahkan banyak mengundang warganet untuk berkomentar. Bahkan ada yang mempermasalahkan anak yang berbaju kuning sebagai sumber utama masalah.